guys, kali ini Jones Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas. Kembali lagi kita membahas tryout UTBK TKA Matematika Saintek. Soal yang pertama, Ahsan menabung uang sejumlah 9 juta rupiah dengan bunga majemuk. Jika pada akhir tahun ke-12 uang Ahsan menjadi 12 juta rupiah, maka pada akhir tahun ke-24 uang Ahsan menjadi. Untuk soal ini, petunjuknya adalah bunga majemuk. Nah, bunga majemuk sendiri memiliki rumus MN sama dengan MO dikali 1 ditambah B berpangkat N. Apa itu MN? MN itu adalah tabungan akhir. Untuk MO, ini adalah tabungan awal. Sedangkan B adalah suku bunganya dalam bentuk persentase biasanya, sedangkan N adalah waktu. Nah, sesuai petunjuk soal, pada akhir tahun ke-12 berarti untuk N-nya 12. Kita masukkan ke dalam rumus. Katanya uangnya menjadi 12 juta rupiah, berarti MN-nya adalah 12. Sedangkan modal awalnya tadi adalah 9 juta rupiah ya. Jadi 9 dikali 1 ditambah B, N-nya 12. Nah, untuk 12 dan 9 kita bisa sederhanakan. Ini dibagi, sama-sama kita bagi dengan 3. Diperoleh 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, hasilnya 3. Sama dengan 1 ditambah B berpangkat 12. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, pada akhir tahun ke-24, berarti untuk N-nya 24, tabungan akhirnya menjadi berapa? Karena belum diketahui, kita misalkan dengan X. Dengan modal awal sama 9, 1 ditambah B, nah sekarang N-nya adalah 24. Nah, di sini menggunakan konsep eksponen, pangkat 24 boleh dipecah menjadi 12 dikali dengan 2. Ya, 1 tambah B berpangkat 12, nilainya sesuai persamaan pertama tadi, nilainya 4/3. Karena berpangkat 2, berarti kita tulis 4/3-nya 2 kali. Nah, kita kalikan, 9-nya bisa disederhanakan dengan 3 kali 3. Tersisa 4 kali 4, nilainya adalah 16. Jadi, akhir tahun ke-24, jumlah tabungannya adalah 16 juta rupiah. Nah, untuk bunga majemuk, itu bisa kalian gunakan konsep barisan geometri. Ya, barisan geometri dengan modal awal kita anggap sebagai U0. Terus, akhir tahun ke-12 berarti ini adalah U12. Pada akhir tahun ke-24 berarti U24. Nah, untuk sukunya sendiri, usahakan indeks sukunya memiliki selisih yang sama. Nah, untuk barisan yang kita tuliskan ini selisihnya sudah sama ya, dari 0 ke 12, 12 ke 24. Untuk U0-nya sendiri adalah modal awal yaitu 9, sedangkan suku ke-12-nya nilainya adalah 12. Nah, suku ke-24 atau akhir tahun ke-24 ini yang ditanyakan. Nah, untuk konsep geometri, jadi ini kita bagi 12 dibagi suku sebelumnya yaitu 9. Nah, dengan rasio yang sama, kita mencari suku ke-24-nya. Rasionya adalah 12/9. Nah, kita kalikan
12 dikali 12 per 9 diperoleh 144 per 9. Hasilnya adalah 16. Oke. Soal yang kedua, jika fx sama dengan min bx tambah 3 per ax kurang 2 adalah fungsi inverse dari fungsi g dengan g1 sama dengan 5 dan f1 sama dengan 2, maka nilai 8 dikali f minus 1 adalah berdasarkan soal diketahui bahwa fx sama dengan fungsi inverse dari g, berarti g inverse x. Sehingga ketika kita mau cari fungsi gx-nya, maka kebalikannya kita inversekan fungsi f-nya. Nah, untuk bentuk pecahan seperti fx, kalian boleh gunakan trik untuk mencari inverse-nya. Kalian tukar koefisien x pada pembilang, ditukar dengan konstanta pada penyebut. Ini kita tukar dan berubah tanda. Sehingga fungsi gx kita dapatkan di sini minus 2 pada konstanta penyebut, pindah tempat berubah jadi positif 2x tambah 3, yang lainnya normal ya. Ax, nah sekarang di sini negatif b, pindah tempat berubah jadi positif b. Sekarang kita masukkan untuk g1 nilainya 5, kita ganti x-nya 1, 2 dikali 1 ditambah 3. Dibagi dengan A dikali 1 ditambah B, nilainya sama dengan 5. Penyebut kali dengan 5. 2 tambah 3 hasilnya 5 sama dengan 5 dikali A ditambah B. 5-nya kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang dari persamaan ini diperoleh nilai 1 sama dengan A ditambah B. Fungsi fx sama dengan min bx ditambah 3 per ax dikurang 2. Masukkan nilai f1, ganti x-nya 1, min b kali 1 tambah 3, A dikali 1, A dikurangi 2. Ini nilainya sama dengan 2. Kita kali silang. Min B tambah 3 sama dengan 2 kali A dapat 2A. 2 kali minus 2, minus 4. Ya. Nah, untuk minus B di persamaan kedua ini, kita bisa substitusi nilainya dari persamaan yang pertama. Di sini persamaan yang pertama kita pindah ruaskan B-nya dan satunya kita pindah ruaskan. Diperoleh minus B sama dengan A dikurang 1. Ya. Di sini minus B-nya kita bisa substitusi nilainya menjadi A kurang 1 ditambah 3 sama dengan 2A dikurangi 4. Satukan yang ada A-nya. 2A dikurangi A, dapat A, min 1 tambah 3, 2, min 4 pindah ruas, jadi tambah 4. Tadi di sini 2, 2 tambah 4, hasilnya 6. Nilai A-nya 6, untuk mendapatkan nilai B, kita gunakan substitusi ya. Substitusi nilai A sama dengan 6 ke persamaan A tambah B sama dengan 1. Ganti A-nya 6 ditambah B sama dengan 1. B-nya sama dengan 1 kurang 6 dapat minus 5. 8 kali F minus 1 sama dengan 8 dikali. Kita ganti X sama dengan minus 1 di fungsi F. Diperoleh
min B dikali minus 1 ditambah 3 per A dikali minus 1 dikurangi 2. Nilai B-nya adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 3 per nilai A-nya tadi adalah 6. 6 kali minus 1 dapat minus 6 dikurangi 2. 8 dikali minus 5 ditambah 3 minus 2. Minus 6 dikurangi 2 minus 8. Nah, minus dibagi dengan minus jadi positif. 8 dibagi dengan 8 habis. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Jawabannya error. Soal ketiga, diberikan vektor U dengan panjang 8 dan vektor V sama dengan minus I ditambah 2J ditambah 2K. Jika M vektor proyeksi U pada V dengan panjang M adalah 4 dan N vektor proyeksi V pada U, maka panjang N adalah U. Simbol dari panjang itu simbolnya seperti nilai mutlak. Jadi panjang vektor U adalah 8. Nah, untuk mencari panjang vektor V, kita bisa menggunakan rumus akar masing-masing elemen dari vektor V, kita kuadratkan dan dijumlahkan. Elemen yang pertama adalah minus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 9. Akar 9 adalah 3. Berikutnya, nah, di sini ada proyeksi U pada V. Ini menghasilkan vektor M. Nah, untuk mencari panjangnya, rumus proyeksinya, kalian kalikan proyeksi vektornya yaitu U kali V. Nah, perhatikan padanya pada V. Berarti yang kita tulis di bawah U kali V adalah panjang dari V. Sisa kita masukkan nilai dari M. Panjang M tadi adalah 4 sama dengan. Nah, U dengan V vektornya tidak ada. Tapi ada rumus yang bisa kita gunakan. Vektor U dikali vektor V. Itu bisa kita ubah menjadi panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Theta itu adalah sudut antara U dan V. Nah, sekarang U kali V-nya kita ubah jadi panjang U dikali panjang V dikali cos theta dibagi dengan panjang vektor V. Panjang vektor V-nya kita bisa sederhanakan. Nilainya adalah 8 dikali cos theta. Berarti cos theta-nya berapa? Cos theta-nya sama dengan 4 dibagi 8. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Proyeksi V pada U. Itu adalah vektor N. Nah, untuk mencari panjang vektor N, rumusnya sama kayak yang di atas. Kita kalikan vektor yang saling berproyeksi, yaitu vektor V dikali vektor U. Dibagi dengan panjang, perhatikan di sini pada U. Berarti yang di bawah adalah panjang U. Dengan rumus yang sama, V kali U kita bisa ubah menjadi panjang vektor V dikali panjang vektor U dikali dengan cos theta per panjang vektor U. Nah, panjang vektor U-nya kita bisa habiskan
Terus panjang V-nya tadi kita sudah dapat nilainya adalah 3. Dikali dengan cos tetanya bernilai 1/2. Jadi 3 dikali 1/2 hasilnya adalah 3/2. Jawabannya alfa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Gills Media. Terima kasih.